Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para penonton. Dalam episod kali ini, kita akan mengetahui elemen-elemen robotik. Apa itu robot? Robot merupakan sistem yang berfungsi secara autonomi yang wujud di dunia nyata, dapat mengesan persekitarannya dan boleh bertindak untuk mencapai beberapa matlamat. Seperti yang kita tahu, robot berfungsi untuk membantu manusia dalam pelbagai industri dan juga dalam aktiviti-aktiviti harian. Adakah anda tahu apa itu sistem robotik? Sistem robotik adalah hasil gabungan bidang kejuruteraan dan sains komputer. Ia melibatkan penghasilan reka bentuk, pembuatan dan pemasangan, penggunaan dan operasi yang berkaitan dengan robot. Bidang robotik membawa kemajuan besar dalam kehidupan manusia. Penggunaan robot dapat dilihat dalam industri seperti industri automotif, industri pertanian, industri makanan, industri elektrik dan lain-lain. Hebat kan sistem robotik? Setelah mengetahui apa itu sistem robotik, mari kita kenali elemen-elemen asas yang perlu ada untuk membina sebuah sistem robotik. Terdapat 4 elemen yang perlu ada pada sistem robotik iaitu kawalan dan pengaturcaraan, kuasa dan wayar, penderia atau sensor, serta pergerakan atau output. Memandangkan manusialah yang mencipta sistem robotik, elemen robotik pada mulanya dicipta untuk meniru manusia. Jadi, cara terbaik untuk menerangkan semua elemen robotik adalah membandingkannya dengan manusia. Mari kita lihat satu persatu elemen dalam sistem robotik. Pertama adalah sistem kawalan. Anda tahu apa itu sistem kawalan? Sistem kawalan umpama otak kepada sistem robotik. Sama seperti otak manusia, sistem kawalan ialah peranti papan pengawal yang mengurus, memerintah, mengarahkan atau mengatur kelakuan peranti atau sistem lain. Dengan ini, sistem pengawal boleh berfungsi untuk menghasilkan sesuatu tindakan seperti pergerakan mekanikal, mengeluarkan bunyi atau memancarkan cahaya. Tindakan ini berdasarkan pengaturcaraan yang telah ditetapkan pada papan mikro pengawal. Ini adalah contoh mikro pengawal yang boleh digunakan untuk mereka bentuk sistem kawalan iaitu Arduino Uno, Raspberry Pi, Microbit dan lain-lain. Okey, kita sudah tahu bagaimana sistem kawalan berfungsi. Tapi, apa pula fungsi pengaturcaraan? Pengaturcaraan adalah set arahan yang diberikan kepada mikro pengawal supaya sistem robotik beroperasi seperti yang dikehendaki oleh pengguna. Tanpa set arahan ini, sistem robotik tidak dapat berfungsi. Set arahan ini perlu ditulis dalam bahasa tertentu yang sesuai untuk difahami oleh mikro pengawal yang kita gunakan. Set arahan inilah yang dikenali sebagai bahasa pengaturcaraan. Ada pelbagai jenis bahasa pengaturcaraan seperti C, C++, PHP, Scratch, Python dan sebagainya. Seterusnya, elemen robotik yang kedua adalah sumber kuasa. Kenapa sistem robotik perlukan sumber kuasa? Mari kita ketahui apa itu sumber kuasa. Sumber kuasa adalah suatu peranti elektrik yang membekalkan kuasa elektrik kepada peralatan elektrik. Ha, manusia pun ada sumber kuasa kan? Di mana sumber kuasa kita? Sumber kuasa manusia adalah perut. Jika kita tidak makan, kita akan merasa lapar dan tidak mempunyai tenaga untuk melakukan aktiviti. Betul tak? Kalau dah makan, mesti lagi bersemangat dan bertenaga. Jadi, sama juga dengan sistem robotik. Hanya apabila terdapat sumber kuasa, barulah sistem robotik dapat berfungsi. Dalam sistem robotik, sumber kuasa juga dikenali sebagai bekalan kuasa. Bekalan kuasa inilah yang membekalkan kuasa kepada mikro pengawal, peranti penderia dan peranti pergerakan. Sebagai contoh, bateri dapat menghidupkan sistem robotik. Tanpa bateri, robot tidak akan dapat berfungsi. Terdapat pelbagai jenis sumber kuasa iaitu bateri alkali, bateri lithium, pengecas USB, panel solar dan sebagainya. Para penonton mesti pernah melihat wayar. Banyak wayar yang ada kat rumah, betul tak? Wayar telefon, wayar TV dan seakatan dengannya. Tapi, para penonton tahu ke apa fungsi wayar? Wayar berfungsi menyambungkan peranti penderia, peranti pergerakan dan sumber kuasa kepada mikro pengawal. Semua wayar adalah sama. Warna di luar berbeza hanya untuk membantu mengenal pasti wayar. Terdapat beberapa jenis wayar penyambung iaitu wayar male-male, male-female, female-female dan open-ended. Selain wayar,
Terdapat juga papan penyambung. Kita boleh menggunakan papan penyambung untuk menyambungkan wayar kepada wayar yang lain dan wayar kepada peranti penderia, peranti pergerakan dan sumber kuasa. Papan penyambung ada di dalam pelbagai saiz dan ukuran, tetapi secara asas adalah sama sahaja. Elemen sistem robotik yang ketiga adalah penderia. Apa pula itu penderia? Penderia atau juga dikenali sebagai sensor adalah peranti yang mengesan sebarang keadaan dalam persekitaran fizikal seperti pergerakan, cahaya, haba, tekanan, kelembapan, jarak dan sebagainya. Kemudian, ia menukarkannya menjadi isyarat yang boleh dikenal pasti oleh mikro pengawal untuk diproses. Contohnya, penderia ultrasonik akan mengesan kedudukan objek dalam jarak tertentu dari sensor. Isyarat akan dihantar kepada mikro pengawal untuk melakukan tindakan seperti membunyikan penggera, menghidupkan lampu dan sebagainya. Dan pengesan suhu adalah penderia yang digunakan untuk mengukur suhu sekitarnya kemudian menukarkannya kepada maklumat yang dapat dibaca oleh manusia. Elemen sistem robotik yang keempat adalah pergerakan. Pergerakan atau output adalah peranti yang mengubah isyarat daripada mikro pengawal kepada maklumat yang boleh dikesan oleh panca indera manusia. Peranti pergerakan juga dikenali sebagai peranti keluaran. Elemen pergerakan yang ada pada robot membolehkannya melakukan pelbagai gerakan mengikut fungsi atau kerja yang ditetapkan. Sebagai contoh, dalam situasi kebakaran, penderia haba mengesan haba yang tinggi dalam suatu bangunan, pembas akan mengeluarkan bunyi penggera. Selain itu, pintul akan menyalakan lampu serta paparan hablo cecair iaitu LCD memaparkan perkataan atau simbol yang ditetapkan pada pengaturcaraan.